Iya, izin Pak Sekda dan Ibu Nyelon serta Bapak Ibu sekalian. Jadi anak-anak ini yang saya tampilkan ini adalah anak yang pernah persiapan latihan sekitar tahun 2020 waktu itu siap untuk tampil di acara HUT Kapuas, namun karena pandemi waktu itu Bu Pak Sekda itu sudah ada 70 orang. Nah, pada saat hari ulang tahun anak, saya ucapkan hari ulang tahun anak, lalu saya tampilkan anak-anak ini fotonya, lalu saya dicat oleh Bu Tri, mohon diaktifkan kembali. Nah, mereka ini hanya sekitar 10 orang saja yang tersisa karena sudah pada besar semua. Nah, saya rencana saya mungkin saya aktifkan kembali, terutama mendukung Kota Kuala Kapuas ini sebagai kota layak anak itu. Dan nanti mungkin mohon bantuan dari Ibu Tri juga, dari Kepala Dinas P3AK BKB dan juga Kepala Dinas Pendidikan, untuk nanti kami akan masuk ke sekolah-sekolah untuk melatih anak-anak. Jadi nanti anak-anak ini yang sudah saya latih, saya akan mengajarkan mereka untuk bisa melatih adik-adiknya yang lain. Karena kalau saya yang melatih sendiri, mungkin saya nggak sanggup waktunya juga. Karena kalau nanti waktu kerja saya terpuruk, saya bisa dimarahi Pak Sekda nanti. Ya, jadi saya latih anak-anak ini supaya bisa melatih dan bisa melatih ke anak-anak yang lain. Harapan saya ke depan bisa menampilkan anak-anak bisa sampai ribuan. Kenapa saya katakan demikian? Karena bermain kuliner ini mudah. Itu satu. Yang kedua, juga bisa menghinakan anak-anak supaya tidak ketergantungan dengan gadget. Dan kalau bermain ukulele, bermain musik itu pasti nggak asik kalau cuma sendiri. Jadi mereka bisa punya komunitas tempat kumpul bermain anak-anak yang lain seperti yang selama ini saya lakukan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih atas supportnya selama ini dari pemerintah daerah Kabupaten Kapuas. Sekian dan terima kasih. Thank you. Assalamualaikum.